ya, kita memasuki MRT dengan tapping kartu. Bisa naik MRT. Presiden Joko Widodo mana? Dari Presiden Jokowi maupun dari calon Presiden Prabowo Subianto yang tiba di sekitar lokasi. Namun tadi dari keterangan yang kami dapatkan di sekitar lokasi memang area ini sudah steril sejak pagi. Di beberapa titik ini sudah tidak dapat dilewati oleh sembarang orang karena nantinya hanya digunakan untuk tim-tim atau tamu-tamu VIP di sekitar lokasi FX Sudirman ini. Begitu pula dengan lokasi di sekitar stasiun MRT Senayan, menurut informasi yang kami terima bahwa nantinya Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto melakukan pertemuan di stasiun MRT Lebak Bulus dan saat ini terkonfirmasi bahwa Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi untuk melakukan perjalanan dengan kereta MRT menuju ke stasiun Senayan. Tadi juga dari pihak protokoler ini sudah menyampaikan bahwa apabila ada awak media yang akan menunggu di sekitar lokasi, ini juga nantinya dapat langsung menunggu dan diantarkan langsung ke stasiun MRT Sudirman ini, maksud kami Senayan, untuk dapat menunggu baik itu Presiden Jokowi maupun Prabowo Subianto. Dan selain itu di sekitar lokasi ini penjagaan baik itu dari Pas Pampres memang tidak terlihat terlalu mencolok begitu. Jadi tadi juga sejumlah pelanggan atau pengunjung yang datang ke lokasi FX Sudirman ini masih tampak bingung dengan adanya keramaian ini. Bahkan sejumlah awak media pun masih harus mengkonfirmasi tentang adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada hari ini. Karena pertemuan ini merupakan keramaian usai gelaran Pilpres berlangsung. Karena sebelumnya sempat ada konflik pada tanggal 21 dan 22 Mei lalu, tepatnya pada saat pengumuman hasil pemilihan umum presiden ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan saat itu dimenangkan oleh, saat itu hasil hitung KPU menunjukkan bahwa pasangan Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin menang, namun sempat digugat dan juga tidak terima oleh sejumlah pihak sehingga adanya konflik dan diharapkan rekonsiliasi atau pertemuan antara kedua pimpinan ini nantinya dapat membawa babak baru sehingga suasana di masyarakat ini dapat lebih damai. Dan saat ini dapat terlihat di belakang saya, ini situasi di FX Sudirman, di area ada kursi-kursi khusus untuk VIP yang sudah diisi oleh sejumlah tokoh politik. Agak jauh memang posisinya dari tempat saya berada saat ini, tapi ini terlihat ada Farhan, kemudian pun juga ada Sufmi Dasko Ahmad yang tadi sudah tiba di lokasi ini. Posisinya cukup jauh dari tempat saya berada. Ini tampak Sufmi duduk sendiri dan juga belum ada tokoh-tokoh lain yang terlihat, tapi untuk kondisi di titik-titik lainnya yang nanti akan dilalui oleh Presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dapat dikonfirmasi. Informasi yang kami terima ini sudah ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemudian juga ada Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, ini Erick Thohir, serta ada sejumlah Menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi nantinya perjalanan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju ke Senayan, tepatnya ke FX Senayan untuk melakukan dengan menggunakan kostum yang sangat familiar dengan kita dan juga menjadi ikon dari Joko Widodo, putih dan juga hitam, menggunakan kemeja putih, bernuansakan sangat casual, bernuansakan sangat santai. Mereka naik MRT bersama dan sekedar catatan, ini merupakan pertemuan pertama Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto pasca kontestasi pemilihan presiden
yang sudah ditetapkan oleh KPU. Beberapa saat yang lalu kita ketahui bersama banyak sekali drama dan juga konflik terjadi pada saat pemilihan presiden, dari mulai berita hoax, lalu perang di media sosial, hingga labelisasi 0102 yang pada saat itu sangat kencang, berada menjadi trending juga di beberapa media sosial. Dan kini saatnya kita semua kembali bersatu. Ini juga dikatakan oleh Pramono Anung bahwa sebetulnya pertemuan ini merupakan bukan hanya sekedar rekonsiliasi Prabowo. Dan untuk 2019 kali ini dipilihlah MRT sebagai tentunya bentuk kemutakhiran transportasi dan juga kemajuan, simbolisasi kemajuan transportasi Indonesia. Dan ini gambar terkini, kita akan lihat Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto sudah turun di Stasiun Senayan menuju ke pusat perbelanjaan untuk bisa saya katakan brunch di sana, or breakfast and lunch. Kita lihat santai sekali Pak Jokowi, Prabowo. Masyarakat mengelulukan kedua nama tokoh tersebut. Semua ingin tentunya menjadi bagian sejarah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto yang akan bertemu di daerah Senayan. Ini dia tadi gambar ketika Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto baru masuk di stasiun Lebak Bulus MRT. Seperti yang saya katakan tadi, mereka terlihat santai, nuansa akhir pekan sangat kental di sini. Bersama-sama untuk makan bersama, sarapan, menjelang makan siang. Dan juga tentunya kita akan nantikan nanti apa sebetulnya hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Rekan kami di lapangan di kawasan mall perbelanjaan atau pusat perbelanjaan mengatakan juga bahwa di sana sudah penuh oleh tokoh politik, para pesohor. Nah, ini dia gambar terkini. Mohon maaf pemirsa, kita akan lihat kembali Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto yang mungkin akan berbagi sedikit informasi tentang pertemuan mereka hari ini. Sama-sama kita akan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT. Yang kedua, setelah kontestasi kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres adalah kompetisi yang harus ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras. Baik di antara kami maupun di antara pendukung. Oleh sebab itu, setelah Pilpres usai, silaturahmi antara saya dengan Bapak Prabowo Subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini, alhamdulillah. Sekali lagi sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara, saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cepong. Tidak ada lagi yang namanya kampret.
ada, yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Marilah kita rajut, kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini semakin ketat, sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cinta ini. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Hari ini, sebagaimana saudara-saudara saksikan, saya dan Pak Joko Widodo bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT, jadi saya terima kasih Pak. Saya naik MRT luar biasa. Ya, kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat. Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan, saya ini bagaimanapun ada ewuh-pekewuh, ada totokromo. Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapkan selamat. Jangan sedikit-sedikit. Ya. Jadi saudara-saudara, tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah, saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungannya baik, kita bisa saling mengingatkan. Kalau beliau
mau ketemu saya, ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja. Demokrasi, Pak. Kita disuruh-suruh gini-gini. Saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih, Pak. Ya. Saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami juga minta maaf, Pak, kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Saya kira demikian dari saya, ya. Oke. Ya, saya kira sudah jelas dan gamblang semuanya. Saya kira tidak ada pertanyaan yang masih mengganjal, ya. Sudah jelas semuanya. Apa yang saya sampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Atau masih ada yang bertanya? Pak, ada apa satu, Pak? Buat Pak Prabowo. Iya. Sebetulnya pertemuan dimanapun itu bisa. Di MRT bisa. Mau di rumahnya Pak Prabowo bisa. Mau di istana bisa. Tapi memang kami sepakat untuk memilih MRT. Buat Pak Prabowo. Pak Prabowo tadi Anda bilang siap membantu Presiden, Pak. Buat Pak Prabowo tadi Anda bilang. Mengenai pembahasan koalisi, saya harus ngomong apa adanya. Saya harus juga merundingkan, mendiskusikan dengan sahabat-sahabat saya di koalisi Indonesia Kerja. Ya, saya kira Pak Prabowo pun juga melakukan hal yang sama. Dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai ini. Pak. Ya, saya kira kalau sudah melihat apa para pemimpinnya sudah bergandengan, mestinya pendukungnya semuanya juga sudah selesai dan bergandengan semuanya, ya. Jadi saudara-saudara, saya sangat setuju. Sudahlah, nggak ada cebong-cebong, nggak ada kampret-kampret. Semuanya merah putih.